Halo men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Video kali ini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara merakit sebuah speaker portable dengan budget Rp500.000. Untuk speakernya seperti ini. Ini banyak sekali fitur yang terdapat di speaker ini ya men. Dengan budget Rp500.000 kita sudah bisa merakit speaker portable yang unik, lucu, dan tentunya jarang sekali kita temui ya men ya, kalau kita tidak bikin sendiri. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan komponen apa saja yang saya gunakan, terus bagaimana cara membuatnya, lalu seperti apa hasilnya. Nanti semua komplit ada di video kali ini. Oke, langsung saja men ke cara membuatnya. Sebelumnya kita sebatang dulu ya men, seperti biasanya. Baiklah men, ini adalah sebuah bahan dan komponen yang saya gunakan untuk membuat speaker portable dari kotak peluru. Mari kita bahas beserta masing-masing harganya. Oke, yang pertama, untuk amplifiernya saya menggunakan amplifier board merek TAF Studio untuk tipenya D10OK. Dan amplifier ini adalah amplifier mono, bukan yang stereo. Ada input speaker bass, input speaker treble, terus ada lampu 12 volt. Jadi modelnya seperti ini, bagian belakang yang atas itu adalah MP3 player, lalu yang bawah adalah amplinya. Terus untuk bagian depan ada knob elko, volume mic, volume utama, treble, bass, dan dua soket untuk microphone, lalu ada input RCA 2 pin, lalu ada antena untuk radio, beserta saklar power on off. Terus ada soket untuk DC 12 volt ataupun AC 220 volt. Untuk review lengkapnya sudah ada di channel YouTube ini ya men, tentang amplifier board ini. Untuk harganya 125.000-an. Oke, lanjut untuk speakernya saya menggunakan speaker merek IC Art untuk powernya 20 watt 8 ohm. Untuk diameternya ini 4 inch dan tepinya sudah menggunakan karet. Untuk harga speaker ini per biji Rp33.000. Kebetulan saya menggunakan 2 biji sekaligus. Lanjut, saya juga menggunakan lubang angin atau lubang hawa dan diameternya ini 1,5 inch. Untuk harganya Rp1.000 per biji. Berikutnya, saya juga menggunakan 2 buah tweeter dan tweeter ini adalah tweeter mobil ya men. Untuk harga sepasangnya cukup murah, cuman Rp14.000 dan ini tweeter yang sangat amat biasa ya men. Oke, lanjut, ini adalah komponen opsional yang bisa dipakai ataupun tidak. Dan kayaknya nanti akan tidak saya pakai. Ini adalah sebuah kapasitor dengan ukuran 4,7 microfarad 50 volt. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah voltmeter indikator baterai 12 volt dengan dual USB output 5 volt 2,1 ampere. Dimana modul ini untuk outputnya 5 volt dan bisa digunakan untuk power bank. Jadi nanti rencana untuk speakernya bisa untuk power bank juga ya men, dan outnya dari sini. Untuk harganya cukup murah, ini cuman Rp40.000. Oke men, ini ada sebuah antena dan antena ini akan saya pasang di speakernya nanti karena amplifier board yang saya gunakan sudah ada fitur radio. Untuk antena ini harganya cukup murah, cuman Rp13.000. Oke, berikutnya saya juga menggunakan 4 buah kaki-kaki dari karet bentuk bulat seperti ini. Untuk harga per bijinya ini Rp1.800. Baiklah, kita lanjut.
Untuk baterainya sendiri saya menggunakan 12 baterai sekaligus. Untuk tipe baterainya saya menggunakan baterai tipe 18650. Jadi baterai ini per bijinya untuk kapasitasnya 2200 mAh. Jadi total 12 baterai ini harganya Rp90.000. Baiklah, lanjut untuk modulnya saya menggunakan modul BMS 3S yang 40 ampere. Jadi seperti ini men untuk modulnya. Untuk cara perangkaian BMS ini ke baterainya sudah ada videonya, nanti silakan tonton saja di channel YouTube ini. Untuk harganya ini murah ya men, cuman Rp17.000. Oke, lanjut, saya juga menggunakan 2 buah lampu LED COB plasma dan ini 36 mata ya men. Saya menggunakan 2 biji sekaligus, untuk harganya Rp8.000 2 biji. Terus kita harus siapkan juga 1 buah saklar dan jack output 12 volt. 2 buah komponen ini total Rp2.500. Lanjut, saya juga menggunakan kabel bekas dan juga kabel untuk input dari speakernya nanti. Untuk biaya kabel kurang lebih Rp10.000. Oke, lanjut, saya juga menggunakan sebuah kapasitor 2200 mikrofarad 35 volt dan 2 buah dioda untuk kodenya IN4007. Jadi komponen ini untuk biayanya kurang lebih Rp3.000. Lanjut, saya juga menggunakan lembaran pipa PVC seperti ini. Jadi tujuan dari pipa PVC ini untuk menggantikan casing dari amplifier board TAF Studio. Jadi nanti akan saya pindah di sini ya men, untuk seluruh komponen dari amplifier boardnya. Oke, ini yang terakhir untuk boxnya, saya menggunakan box bekas kotak peluru atau bekas tempat amunisi ya men. Untuk modelnya seperti ini cukup lumayan berat. Ketika saya timbang, ini beratnya sekitar 2,3 kg atau bisa dibilang 2,5 kg ya men. Jadi detail kotak pelurunya seperti ini ada tulisan munisi pendidikan dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah kotak bekas isi peluru. Modelnya seperti ini, di sebelah kanan ini adalah sebuah tuas untuk membuka dan mengunci tutupnya. Dan dalamnya seperti ini, cukup lumayan bersih, rapi dan tentunya di bagian tutup ini sampingnya sudah ada karetnya. Lalu untuk besi yang digunakan ini cukup lumayan tebal. Ketika saya ukur, ini tebalnya untuk platnya 10 mm. Untuk harga dari box kotak peluru ini Rp150.000. Oke, jadi semua bahan dan komponen yang saya gunakan ini total biaya yang harus saya keluarkan yaitu Rp560.000. Jadi bisa dibilang 500 ribuan men. Oke, mari kita lanjut untuk mengerjakan seluruh komponen agar menjadi speaker portable yang sangat unik. Jadi langkah pertama, kita kerjakan dulu untuk amplifier boardnya. Jadi untuk amplifier board ini, untuk seluruh komponen akan saya pindah di pipa PVC. Jadi kenapa kok saya pindah? Karena modelnya ini panjang ke samping, bukan ke atas. Ketika saya letakkan di box peluru model seperti ini terlalu lebar dan tentunya tidak muat. Kalau berdiri, ini pun juga terlalu tinggi. Sebenarnya bisa ditaruh di atas maupun di belakang boxnya. Namun untuk hasilnya kurang ciamik ya men ketika dipandang. Maka dari itu akan saya pindah di lembaran PVC ini agar bisa diletakkan di samping box peluru. Sebenarnya cara seperti ini adalah cara yang paling ribet di dunia. Namun saya suka sekali dengan cara-cara seperti ini karena untuk hasil akhir dari speaker ini nantinya akan terlihat lebih indah men, seperti di awal video yang kalian tonton. Oke, kita lanjut. Oke, ini untuk modul MP3 sudah terlepas dan videonya nanti akan saya percepat ya men, agar kalian tidak bosan menontonnya karena terlalu panjang lebar dan sangat-sangat membosankan. Oh iya, bagi kalian yang belum pernah subscribe silahkan di subscribe karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Baiklah, semua komponen sudah terlepas, tinggal casingnya saja. Dan casingnya nanti kita buat mal di lembaran pipa PVC. Oke, jadi untuk ukuran lembaran pipa PVC ini 12 cm x 12 cm. Lalu tepi bawah dan tepi atas akan saya beri tanda setiap 1 cm-nya. Oke, lanjut, untuk letak dari echo dan volume mic ini akan saya letakkan di bagian atas. Lalu untuk volume, treble dan bass akan saya letakkan di bagian bawah seperti ini. Karena memang untuk komponen dari volume, treble, bass itu terpisah ya men dari komponen jack input microphone. Baiklah, ini sudah selesai untuk tandanya, MP3 dan juga tone controlnya. Lalu untuk volume mic dan juga jack input microphone akan saya letakkan di bagian atas yang semula ada di samping men.
Memang cara seperti ini benar-benar ribet dan tentunya kurang praktis, karena kita harus memindahkan komponen ke casing yang baru. Tetapi dengan keribetan ini akan menghasilkan sebuah speaker yang cukup lumayan indah dan menarik. Oke, lanjut. Untuk modul voltmeter indikator akan saya letakkan di samping jack input microphone. Lalu di sebelahnya lagi akan saya letakkan sebuah antena, satu buah saklar, dan juga jack input 12 volt untuk pengecasan baterai. Oke, jadi ini sudah selesai untuk skema lubang dari komponen-komponennya. Lanjut akan kita lubangi. Untuk melubanginya saya menggunakan bor mini, dan bor mini ini sendiri saya membuatnya sendiri atau merakitnya sendiri ya men. Untuk videonya sudah ada di channel YouTube ini. Silakan ditonton atau disimak bila kalian membutuhkan bor mini seperti ini. Oke, untuk lubangnya kelamaan saya ganti dengan mata bor serbaguna agar melubanginya lebih cepat. Baiklah men, ini sudah selesai untuk lubang yang bentuknya kotak. Untuk melubangi yang bulat, saya menggunakan mata bor spiral dan ukuran mata bor ini 4 mm hingga 12 mm. Oke, akhirnya selesai juga untuk pembentukan seluruh pola. Oke men, lanjut akan saya semprot dulu menggunakan cat semprot. Dan catnya sendiri ini saya gunakan cat yang clear atau cat semprot yang pernis. Jadi lembaran pipa PVC ini langsung saya timpa menggunakan cat clear agar warnanya tetap seperti warna pipa PVC namun lebih mengkilap. Baiklah, ini sudah kering catnya dan terlihat lebih glowing. Baiklah, ini sudah selesai semuanya, tinggal proses perakitan. Jadi seluruh komponen ini akan kita kembalikan di casing yang baru. Jadi semua ini adalah komponen dari amplifier board TAP Studio D10OK. Lalu yang di ujung sebelah kiri itu adalah komponen tambahan ya men. Mari kita kerjakan dulu atau kita pasang terlebih dahulu di bagian amplifier boardnya. Untuk amplifier boardnya seperti ini ya men bentuknya. Kita letakkan di bagian bawah seperti ini. Tinggal kita masukkan dan kita kunci di bagian tone controlnya. Lalu akan saya kencangkan menggunakan kunci pas dengan ukuran 10 mm. Jadi proses pemasangan ini sangat menyenangkan ya men, karena untuk hasil akhirnya nanti akan sangat indah. Oke lanjut, akan kita pasang modul MP3 playernya. Jangan lupa untuk soket-soketnya kita kembalikan seperti semula men. Kita letakkan modul MP3 di atas amplifier board. Sebenarnya untuk letak dari MP3 dan amplinya ini sama persis dengan casing yang lama. Terus untuk sekrupnya tidak lupa kita pasang juga ya men. Untuk sekrup dari MP3 player ini bagian depan ada 3 biji. Berikutnya, untuk potensio microphone, kita letakkan di atasnya modul MP3. Setelah potensio MP3 terpasang, atasnya lagi kita pasang sebuah jack input microphone. Untuk soket kabel, jangan lupa dipasang terlebih dahulu, men. Pokoknya semua ini kita kembalikan seperti semula, cuman beda tata letaknya saja.
Lanjut kita pasang untuk modul voltmeter indikator baterai. Tinggal kita tekan saja dan modul ini sudah terkunci rapat. Lanjut kita pasang untuk komponen saklarnya. Saklar yang bagian bawah itu adalah saklar utama dari modul amplinya. Saklar yang tengah untuk lampu dan saklar yang atas untuk mode baterai. Lanjut kita pasang juga jack input 12 volt untuk pengecasan baterai. Komponen yang terakhir, tidak lupa kita pasang satu buah antena. Baiklah men, ini sudah selesai untuk pemasangan seluruh komponen yang ada di amplifier board beserta komponen tambahan. Jadi tinggal proses penyambungan kabel-kabelnya ke baterai maupun ke modul tambahan. Oke men, untuk video kali ini durasinya sudah cukup terlalu panjang. Jadi ini adalah video part 1, nanti akan saya sambung di part yang kedua untuk cara penyambungan kabel ke rangkaian baterai. Agar amplifier board ini bisa digunakan untuk speaker portable. Jadi bisa digunakan melalui baterai maupun listrik maupun adaptor 12 volt. Tentunya dengan mempunyai banyak fitur yang dapat kita gunakan. Baiklah men, kita lanjut di part yang kedua.